this. Kegiatan ujiannya sendiri akan berlangsung kapan, Pak, dan seperti apa? Untuk KPM, pelaksanaan ujian mungkin di hari ini di-cut dulu karena masih ada komunikasi solusi untuk pelaksanaan. Tapi sudah ada penawaran dari pihak SMP Negeri 1 dan juga pihak Tsanawiyah, MTs Tsanawiyah, juga MUI Ashlabiyah. Kemarin sudah ada penawaran. Nah, sekarang sudah koordinasi dengan pihak Negeri 1. Kemungkinan pelaksanaan untuk tes hasil belajar besok hari dimulai. Gitu. Berarti sampai hari apa, Pak, kalau sampai dimulai besok? Sampai hari Sabtu. Kemungkinan karena tertunda hari ini sampai hari Senin. Berapa siswa, Pak, yang mengikuti ujian? Yang mengikuti ujian 785. Pak, kenapa harus ditunda sehari dulu, Pak? Apakah karena siswa masih shock atau seperti apa? Siswa juga sebagian mungkin masih shock dan juga kondisi sekolah kemungkinan tidak memadai dengan puing-puing yang berserakan. Jadi sangat riskan lah untuk anak-anak gitu. Sangat riskan sekali. Makanya hari ini sudah saya hubungi pihak Koramil, pihak kebersihan. Jadi hari ini secepatnya mungkin dibersihkan supaya besok berjalan di sini sebagian sudah enak untuk anak-anak. Tidak ada keraguan bahaya-bahaya tentang puing-puing. Pak, kalau yang terbakar tuh ruang kelas? Angge. Oh, datang, Pak. Datang. Ini tadi habis.